dari Flagship Harvest Supply, part of Office Coffee Group. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang mesin Lamar Joko GB5 yang terbaru, yaitu seri S. Yang pertama yang pengen saya bahas adalah dari segi desain. Nah, dari segi desain ini GB5 dia lebih tajam dan lebih berani. GB5 memotong kurva untuk ke sudut-sudut cangkang linia yang lurus. Nah, membawanya ke abad 21 dengan nama baru. Dengan perubahan gaya, Lamar Joko menciptakan GB5 untuk secara efektif memodernisasi dari sebelumnya ke Giovanna Bambi. Menggantikan singa Lamar Joko, Donatello di sudut dengan Flor de Lis Florence. Mempertajam garis dan memperbarui semua internal dengan elektronik yang ada ditemukan di linia BB, Strada, dan KB19. Oke, selanjutnya kita akan bahas dari segi fitur dan elektronik. GB5 ini dilengkapi dengan fitur penstabil suhu seperti grup jenuh, PID dia, PID-nya sudah ganda, terus jalur air yang direkayasa ulang biar dia lebih efisien, dan pembatas air aliran rubi yang menahan kerak. Beberapa inovasi terbaru Lamar Joko juga disertakan, seperti katup uap yang mudah dibuat ulang secara cepat, dapat diakses dalam hitungan detik. Lampu baris LED, dia mempunyai lampu baris LED juga yang bisa diatur, dapat dirundukkan. GB5S ini memberikan kontrol barista atas suhu boiler. Kita bisa ganti suhu boilernya dengan masuk ke menu. Terus dosis keran air bisa kita atur juga, dan siklus pembersih otomatis, dan banyak lagi. Dan karena ini mesin yang terhubung, parameternya dapat kita sesuaikan di aplikasi. Untuk mesin ini dia modelnya II atau semi otomatik. Jadi barista bisa memulai ekstraksi dan menghentikan ekstraksi dengan satu tombol yang ada di atas kepala grup. Terus dia ada tampilan LED mencakup menunjukkan semua tanda vital dari suhu boiler hingga waktu pengambilan ekstraksi. Terus di sini ada dua manometer. Manometer 1 untuk steam boiler dan manometer 2 untuk brew boiler. Untuk menunjukkan tekanan secara langsung. Terus di sini ada kedua tongkat uap atau steam wand. Bisa dihidupkan dan dimatikan dengan secara daya atau memutar. Jadi steam wand dia masih mirip dengan linia BB. Secara keseluruhan, S membuktikan perombakan total dengan mesin GB5 yang ditemukan pada model 2005. Sekian tentang informasi mesin GB5 seri terbaru yang dilaunching oleh Lamar Joko ini. Jadi, untuk teman-teman yang ingin informasi lebih lanjut tentang mesin GB5 S seri terbaru ini atau mesin yang lainnya yang ada di Harvest Supply, bisa hubungi kita atau kalian bisa langsung datang ke Flagship Harvest Supply yang ada di Office Coffee Headquarter Banjarmasin. Saya Ahmad, terima kasih.